yang ke Hey guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bikin Valentine's question tag. By the way, happy Valentine atau hari kasih sayang. Jadi di video kali ini aku bakal bikin hari kasih sayang question tag atau Valentine's question tag. Karena kenapa enggak? So, by the way, tag ini buat aku sendiri ya. So yeah, let's get started. Ini udah ada pertanyaannya, aku udah tulis. Yang pertama ada squishy yang paling disayang. Untuk itu aku pilih Fluffy. Aku sayang banget sama Fluffy karena like this so my favorite banget. Entah kenapa, kayak aku suka banget dan kayak aku gak mau ini hampir rusak gitu. Kayak I really love Fluffy. Dan aku suka Fluffy karena dia itu super duper soft. Like ini aku gak gitu bau-bau kayak pakai banyak beban. Bener-bener soft banget. Dia juga bener-bener kayak slow banget. As you guys can see. Dan this is so cute, like this is so like cute banget. Dan aku benar-benar gak nyesel beli ini, walaupun mahal. Tapi benar-benar aku benar-benar suka banget. Dan wanginya juga enak gitu, kayak beda sama squishy-squishy lain. Dan aku suka banget sama ini, sayang. By the way, ini ada rulesnya. Jadi kalian gak boleh pakai squishy yang sama dalam pertanyaan, dalam dua pertanyaan or lebih. Jadi cuma boleh pakai satu squishy dalam satu pertanyaan. Dan gak boleh dipakai lagi squishy-nya. Kedua, squishy yang gak bakal dijual. Aku gak bakal ngejual semua squishy pemberian dari kalian. Ini salah satu contohnya. Ini yang Lele Whale. Karena gak mungkin pemberian kalian aku jual. Ini so good banget. Yang ketiga, squishy yang dikasih dari orang yang aku sayang sebenarnya itu ada I Bloom Peach. Itu dikasih dari om aku, tapi karena aku udah trade away, jadi ini aku trade sama ini. Jadi ini yang namanya squishy yang dikasih sama saya, soalnya same right. Walaupun beda sih, kayak bentuk squishy beda, cuma karena udah di trade jadi ya sama aja. Oke, okay? No judge please. Dia squishy-nya, ini yang by the way ini yang cawa tayako. Ini so so good banget. So keempat, kalau harus kasih satu squishy buat orang yang paling disayang, mau kasih squishy apa? Aku bakal kasih squishy ini buat orang yang aku sayang karena kenapa? Squishy ini kayak like big dan dia juga kayak fanto squish. Dan ini kayak enak gitu, like I don't know why I love this squishy. Like enak banget dan I think semua orang bakal suka dengan squishy. Karena misalnya aku kasih squishy puppy, maybe orang itu gak suka anjing or what. Jadi ini kan kayak bread, siapa sih yang gak suka bread ya kan. Kelima, squishy yang punya banyak kenangan, aku pilih Billy the Whale. Kenapa aku pilih Billy the Whale? Karena Billy the Whale ini squishy yang aku lahir untuk beli. Bukan ini, maksudnya lahir untuk beli dengan uang orang tua aku atau karena aku juga belum ada penghasilan sendiri karena aku juga nggak ada uang jajan. Jadi ini dia yang benar-benar kenangan banget karena waktu aku pilih-pilih di Squishy NC di Kelapa Gading itu aku bingung antara mau pilih ini atau yang squishy lain, tapi aku lupa namanya apa waktu itu. Kalau nggak salah yang Mi Bear Donut deh. Terus kayak aku pikir-pikir like ini aja. Jadi ini menurut aku ini penuh kenangan. Aku juga sering bawa ini pergi. Tapi belum defect. Nah, squishy yang paling dirawat Petatsu, karena aku gak mau ini defect karena ini tuh kayak besar banget dan ini like, this is so fun like, kayak apa ya, kayak bantal guling gitu loh. Dan walaupun ini udah ada defect, cuman aku nyesel banget nge-defectin padahal aku gak bermaksud. Tapi ini sebenernya squishy aku ngerawat banget ini sebenernya, tapi ini like ya, yeah, I must squish it for camera right. So, yang ketujuh, squishy yang sering di squish. Aku sering banget nge-squish ke ice imitary coffee cup karena enak banget buat di squish. Aku juga suka nge-squish Kiki Brew Shape juga. Yang pertama itu ini, yang kedua itu Kiki Brew Shape. Ini dia. Karena dia tuh kayak fun to squish banget walaupun cepet defectnya. Tapi it's totally fine karena enak buat di squish banget. Karena squishy kan buat dipencet bukan buat didiemin. Hai, makasih by the way yang mau YouTube family aku ini.
Ke-8, kalau squishy kalian hidup, squishy yang bakal dijadiin kesayangan squishy apa? Aku bakal jadiin kesayangan sebenarnya ini, tapi karena gak beli dua kali, aku gak tau pilih mana, jadi anggaplah yang ini. Karena kalau kalian dihidup, kayak ukurannya segini, kayak lucu gitu kalau kayak buat diajak main gitu kan. Like, so cute. Kalau ini hidup, kayak terlalu kecil untuk anjing kayak gini. Jadi I choose this. Hey, so cute guys. 9 atau yang terakhir yaitu tadi yang happy Valentine. Happy Valentine! Yay! So yeah, that's all the final squishy tag. Hope you enjoy this video. Don't forget to give this video a big thumbs up. Kalau kalian suka dengan channel aku, don't forget to give this video. Don't forget to subscribe to my channel. Karena subscribe dari kalian itu bikin aku semangat bikin video, yay! Dan, ya. Yeah. So, itu dia semuanya. Fantastic Squishy Tag-nya. And bye-bye. See you next time.